Kurma merupakan buah istimewa yang sering dikaitkan dengan bulan Ramadan. Tidak hanya lezat dan bergizi, makan kurma saat buka puasa juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuka dengan kurma dan air putih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan ini kemudian diikuti oleh umat Islam. Tak hanya itu, beliau juga memiliki kebiasaan memakan kurma dalam jumlah yang ganjil. Namun, tahukah kamu mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan kurma dalam jumlah ganjil? Simak pembahasan berikut ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diketahui memiliki kebiasaan makan kurma dalam jumlah ganjil, seperti 1, 3, 5, 7, atau 9. Hal ini karena bilangan ganjil adalah bilangan kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir terjemahan Amir Hamzah Fahruddin, Al-Munawi menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakan 7 butir kurma karena beliau menyukai bilangan ganjil. Beliau melakukan hal ini saat berbuka puasa atau ketika berangkat salat Idul Fitri. Adalah Rasulullah SAW tidak pergi untuk melaksanakan salat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Beliau memakannya ganjil, hadits riwayat Bukhari. Dikutip dari buku 24 jam belajar sunnah Nabi oleh Romi Hernadi, mengonsumsi buah kurma dalam jumlah ganjil dipercaya dapat menangkal racun dan sihir. Hal ini dijelaskan hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa makan kurma dalam bilangan ganjil, khususnya 7 butir kurma acua, dapat menangkal racun dan sihir. Dalam sebuah hadits yang riwayat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma acua pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir." Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kurma acua itu berasal dari surga, ia adalah obat dari racun." Hadits riwayat Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdillah dan Abi Said. Disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Meskipun begitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk makan kurma dalam jumlah genap. Muslim bisa memakan buah kurma dalam jumlah genap seperti 2, 4, 6 dan seterusnya. Dikutip dari buku 24 jam belajar sunnah Nabi oleh Romi Hernadi, ada penelitian medis yang menjelaskan bahwa mengonsumsi buah kurma dalam bilangan genap seperti 2, 4, 5, 8 dan seterusnya mampu menghasilkan gula darah dan potasium tanpa menghasilkan banyak energi. Penelitian Mustafa Muhammad S.Apd juga menerangkan bahwa buah kurma mampu melindungi otak dari stres oksidatif. Buah kurma adalah sumber serat makanan yang baik dan kaya fenolat total dan antioksidan alami, seperti antocianin, asam ferulat, asam protokatekuik, dan asam kafit. Keberadaan senyawa polifenol ini dapat membantu dalam pengobatan penyakit Alzheimer, ungkapnya. Dalam penelitian lain oleh Rockway menjelaskan kurma memiliki efek baik bagi asam lemak jenuh dan stres oksidatif. Hal tersebut sering dikaitkan dengan masalah jantung yang berpotensi untuk mencegah aterogenesis yang mengarah ke penyakit kardiovaskular. Kurma kaya berbagai fitochemical yang juga membantu mencegah penyakit jantung. Selanjutnya, kurma juga merupakan sumber potasium yang kaya. Terbukti kurma dapat mengurangi risiko stroke dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung, demikian keterangannya.